Capres Ganjar Pranowo merespon santai pertemuan makan malam antara Presiden Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Adapun Jokowi dan Prabowo diketahui makan malam bersama di sebuah restoran yang berada di Menteng, Jakarta pada Jumat malam. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon santai pertemuan makan malam antara Presiden Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam. Ganjar tidak mau ambil pusing karena menurut dia, Jokowi memang sudah berpihak kepada Prabowo pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ganjar saat berada di Pulau Gebang, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2024. Adapun mantan Gubernur Jawa Tengah ini berpandangan akan lebih elok apabila Jokowi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo secara terbuka. Menurut Ganjar, yang terpenting sikap keberpihakan Jokowi itu tidak diikuti dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kecurangan pada pemilihan umum 2024. Ganjar juga memberi tanggapan santai ketika ditanya mengenai etis atau tidak seorang kepala negara berpihak pada calon tertentu dalam pemilihan presiden. Politikus PDIP itu hanya menyinggung bahwa ada satu kubu dalam Pilpres 2024 yang menganggap remeh persoalan etika. Diberitakan sebelumnya Jokowi dan Prabowo makan malam bersama di restoran Seribu Rasa Menteng Jakarta pada Jumat malam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengaku tidak tahu menau mengenai topik yang dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Jokowi memang pernah mengundang ketiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk makan siang bersama di Istana Merdeka pada Oktober 2023 lalu. Namun, Jokowi tidak mengadakan jamuan makan bersama masing-masing capres kecuali makan malam dengan Prabowo. Adapun Prabowo diketahui berpasangan dengan anak sulung Jokowi, yakni Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.